Okay guys, what's up? Hari ini aku mau bermain PUBG Mobile again karena aku gak ada kerjaan dan kebutuhan everywhere. Yeah, kenapa ini kotor? Okay, fine. Kita tutup dulu ya. Okay, untuk peredam suara dan apapun itu. Yeah, let's boom. Gak ada teman-teman yang online. Padahal udah di grup WA udah diajak perang. But nothing happen. Yuk kita coba ke Sunhook aja ya. Ya pemanasan lah. Squad random tapi. Hey, it's okay. Let's boom. Oh iya btw aku baru beli Google Play yang 150.000. Lumayan buat top up biar jadi di apa? Royal Pass. Ternyata Royal Pass itu murah, cuma 150.000 udah dapat Royal Pass. Dan keuntungannya enggak ada ruginya kamu beli kapan pun asal kamu udah menyelesaikan misi-misi di Royal Pass. Aku sih kemarin baru beli tanggal 17 besok Royal Pass-nya udah habis, tapi aku udah panen lumayan banyak sih ya. Hasilnya dapat kostum UC, terutama UC ini penting buat misalkan upgrade ke next season nggak ada masalah, cuma misal kurang bisa nambah cuma dikit aja sih, bisa top up 50.000 atau di bawah 50.000 bisa misalkan UC-nya sudah banyak. Oh iya, yeah. Okay. Aku Dimas Kanjeng. Enggak kenal siapa. Siap. Wow. Ada misi-misian nomor 2, cuy. Okay. Wah. Okay. Kok ikut apa? Let's go. Nomor 3, wih. Crash Com. Bangsat, wih. Sorry, ketinggalan squad, bro. Ya Allah, jauh banget. Jauh banget. Kenapa dia nggak follow aku ya? Kan gimana ya? Okay, brother, aku menyusulmu. Halo. Bro, kok ditinggal bro aku, bro? Akhirnya seorang diri saja dapat VS sama Frank Grind. Semoga tidak ada musuh. Ya, tiba-tiba nomor 1 udah mati, coy. Mungkin turunnya salah. Oh, bener. Aku punya misi M16 belum tuntas. Why? Lemot, bro. Aduh. Siapa nelfonnya?
urgent banget cuy, so penelpon. Wah, anjir, Daniel pun cuy, nge-lag langsung. Duh, satu squad mati semua bro, hanya aku seorang diri woy. Lelelelele, mas bro, kok nggak nungguin aku tadi mas bro? Ya mereka bermain dengan keegoisan mereka sendiri. Iya mereka mati semua perasaan. Ya terserahlah. Fighting for the last man. I don't know. Biasanya di daerah ban ini banyak banget, tapi sepi sekarang. Mereka langsung ke lobby bro. Kenapa ya giliran aku online di YouTube malah gak ada musuh sama sekali. Oh my god. Ada musuh bro. Dia tuh bangsat. Miss. Fine. Satu. Mana oi? Wash miss. Oh iya, btw kemarin pas upgrade Royal Pass aku dapat outsider musuh. Ada suara mencurigakan. Oh iya, btw kemarin aku pas upgrade Royal Pass aku dapat skin senjata ini, Snow. UMP yang Snow. Opet lah, ada bajingan. Thank you.
Jauh bro. Too far. Pokoknya kalau kamu upgrade Royal Pass, banyak keuntungannya, serius. Ya, kamu bisa ngecengin temenmu sendiri lah. Royal Pass bro, keren bro. Yang biasanya kalau nggak pakai Royal Pass susah payah untuk mendapatkan ya skin baju atau senjata lah. Kalau pakai Royal Pass, kamu pasti dikasih kemudahan. Yo. Ngelag ya, tiap ada orang ngekill ngelag, tiap ada orang ngekill ngelag. Gak tahu, biasanya gak gini sih. Baru ngekill 2 mas bro. Buat saya tewas semua. Kayaknya ada suara keras di depan. Senjataku kurang memadai sih sebenarnya. Karena ada misi untuk pakai M16. Ya, tak apalah. Cacing gaming mas bro, cacing gaming. Ya gimana ya, bukan main pro kalau nggak pakai cacing gaming gini ya pasti tewas lah. Udah musuh tapi jauh banget. Udah musuh kan? Musuh. Satu squad mas bro, lari mas bro, satu squad mas bro. Wah kacau, saya seorang diri masalahnya. Ya jangan gitu, jangan kayak anak STM mas bro. Wah, saya takut mas bro. Semoga mereka nggak punya scope yang canggih atau apalah. Ya, kita ke atas aja. Ya, baik itu adalah ada load. Tapi aku sendirian kayaknya aku gak berani. Mulai nge-lag. Pasti banyak musuh nih. Bukan. Apa ya? M16 gak sukanya aku agak recoil ke atas gitu loh. Banyak banget recoilnya. Oke, apem goreng mas bro. Ayo, pakai jengkol goreng coy. Yes. Deg-degan banget. Scope cuma kali 4. Kayaknya udah bagus kalau naik perahu. Sebelum negara api menyerang, aku naik perahu dulu. Leg banget, parah.
Bakat-bakat nyetir perahu, wih. Padahal kalau di GTA itu gampang banget nyetir perahu. Wah, ini susah, bro. Kepala daya jalan mundur, coy. Kepala daya jalan mundur. Aduh. Sumpah, gak bisa nyetir sama sekali. Tidak semudah GTA San Andreas. Wah, ini mudah. Kenapa zonanya di air ya? Oke, Mas Bro, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sorry ya tadi apa ya? Mati tiba-tiba rekamannya soalnya memorinya kepenuhan, coy. Ya, rekam layar tuh gede banget ukurannya. Biar aku sebenarnya bisa sih ngerekam lebih lama lagi bisa, soalnya nanti kualitasnya sih jelek. Nanti kalian lihat gambarnya pasti pecah-pecah. Ya, gimana ya? Mending kualitas bagus sih menurutku. High resolution. Ya, ya oke. Okay. Ya, segitu aja. Dapat posisi 2. Lumayan lah. Gak dapat chicken. Oke, okay, bye.